Polres Tulang Bawang menggelar peletakan batu pertama bedah rumah peduli kemanusiaan milik salah satu masyarakat kurang mampu yang ada di wilayah Menggala pada Jumat lalu. Kapolres Tulang Bawang AKBP James Hutajulu menyebut, terselenggaranya kegiatan bedah rumah peduli kemanusiaan di Kelurahan Menggala Selatan ini atas kerjasama Polres Tulang Bawang, Pemkab Tulang Bawang, dan Badan Amil Zakat Nasional. Ia menambahkan rumah milik masyarakat kurang mampu yang dibedah adalah milik Iwan Setiawan, warga Jalan Waru yang kesehariannya berprofesi sebagai wira swasta. Menurut Kapolres, kepedulian terhadap sesama ini merupakan wujud rasa kemanusiaan sehingga dapat meringankan beban sesama, serta bermanfaat bagi orang banyak. Sementara itu, Iwan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Polres Tulang Bawang yang sudah memberikan perhatian kepadanya melalui bedah rumah ini. Iwan mengaku senang, gembira, dan terharu setelah menanti lama, akhirnya apa yang diimpikannya dapat terwujud melalui program bedah rumah. Dan yang kepada Bapak Kapolres Tulang Bawang, kepada Pemkab Kabupaten Tulang Bawang, kepada Basnas Kabupaten Tulang Bawang, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya sekeluarga besar kami mendapatkan bedah rumah ini, Pak. Jadi amal ibadah. Amin. Amin.